8 kali PCR negatif. Berarti lu kan dalam kondisi positif berapa hari? Gua hanya gua sih enggak nyampe seminggu. Enggak nyampe seminggu. Oke. Okay. Lu lumayan kan gejalanya kan? Ya. Kita tuh lo pusing gejalanya. Pusing, ya, bunuh. Penciuman ada enggak? Hilang. Oh, 2 hari. Itu mah gejala apa? Gejala ketahuan gigi kali. Enggak. Jalannya kabur dari rumah. Jadi lu kalau misalnya yakin emang lu kena virus yang kemarin? Nah, kan dites. Lu gimana sih? Kan gua dites. Lu pusing sebagai penasihat kalau pada kolesterol daripada syuting dah. Oke, tangan juga sehat, gigi juga udah sehat, tatapan juga udah sehat. Sehat. Mama Ami yuk, Mama Ami. Hei, Mama ya. Maaf, emang baik. Gua bongkar ya. Gua di kopi viral, gua bongkar ya. Lo ya, tadinya itu gua lagi bikin vlog sama si Abrar. Oke. Okay. Ya gini-gini di rumah. Di rumah. Okay. Karena kan waktu itu pas mau PPKM. Yes. Pas mau PPKM, yaudah lu sana pulang deh. Gak usah di sini. Di rumah aja kerja. Di rumah. Ya. Terus bos, di rumah naikin gaji dong. Oke. Lu gua naikin 20%. Dalam kondisi lagi nge-vlog. Lagi nge-vlog. Besok rame di online. Gak sengaja. Kita sayang, aku mulai ngambil kamu. Oke. Mama Ami, dengarkan kabar Rafi.
ya. Ini kan ceritanya macam-macam apa segala macam gitu ya. Nah, akhirnya mendapatkan kabar, ya Allah, gue bakal punya putra lagi dari anak sayangan gue itu di rumah. Ya, alhamdulillah, bahagia. Nah, ini kan udah pengen banget tuh rasanya. Iya. Laki-laki, ya Allah, pasti kepengennya perempuan gini ya. Kalau gue pengennya nanti abis ini baru perempuan. Laki punya anak berapa? Laki 5, maksimal 5. Kalau gini cuma bisa kasih 3 misalkan. Ya, kan kita ada cara lain. Yeah.
diajak syuting bareng. Nah, partner yang gak enak lah. Ya. Diajakin YouTube udah kalau dia punya cewek ribet nggak nyelam program berdia kalau ada dia lagi terjadi nih apa maksud di awal lo bikin rumah seperti ini? Nah kalau ini sebenarnya gua kan beli rumah ini cicil rumah yang pertama pelan-pelan beli sebelahnya lagi beli sebelahnya lagi jadi bangunnya tuh cicil ya. Ini juga bisa bangunnya mundur dulu deh karena kan kita kan masih tinggal di situ. Ini pelan-pelan, nanti rencananya akhir tahun ini rumah yang ujung nih yang lagi dibangun yang ini tuh selesai. Nanti mungkin awal tahun kita pindah ke sana. Nanti rumah yang tengah yang sekarang jadi markas siaran, seperti itu kita bangun lama-lama jadi bertahap. Sebenarnya rumah lu gak panjang banget sih, sebenarnya jaraknya habis-habis dari sana boneka. Makanya banyak ruang-ruang rahasia. Oh gitu? Iya. Main-main. Nanti gua buat ruang rahasia di rumah. Oh jadi di rumah akan ada ruang rahasia? Iya. Nanti bukan cuma di handphone ada rahasia ya? Karena itu sebenarnya biasa gua sih sebenarnya dari dulu juga rumah kita kan di rumah juga sederhana jadi buat gua nggak pernah juga mikir rumah mana gitu. Cuman ya ini gua mikirnya kan nanti kalau nyokap gua udah tua nanti ya bisa kumpul. Jadi rumah itu udah siapin, nanti ada kamarnya misalnya Mama Ami ada, Mama Rita ada. Kalau adik-adik gua mau kumpul juga di rumah itu bisa semua. Jadi ini yang bikin mak sayang banget sama Rafi ya, Mak. Kalimat tadi udah ngajima. Entar kalau mak gua udah tua, berarti nanti enggak tua-tua. Iya dong. Iya dong. Ya kan masih alhamdulillah masih sehat. Sehat. Iya. Yang kalau fisiknya nanti menurun. Enggak sehat terus ya. Karena kan nenek gua kan kayak Mami Popon kan. Ya sekarang kan jalan susah ya. Jalan susah di rumah di Bandung sendirian. Tapi memang Mami Popon kamu ke Jakarta karena dia cinta sama rumahnya sendiri. Cuman kan kalau nyokap gua udah biar kalau misalnya nanti kenapa-napa ya bisa. Ibaratnya kalau ya kan kesehatan kita enggak pernah tahu kan. Yang benar-benar sehat terus tapi kalau gimana udah disiapin. Itu kan pernah itu di media. Mami Popon tuh rumahnya harganya berapa? Oh, jalan raya. Kamu tahu? Ratusan hektar tuh. Dijabarin gitu. Iya. Jadi ya